Kenapakah kita membahasakan diri kita dengan aku? Kita bercakap dengan Allah. Kita berhubung dengan Allah SWT dengan menggunakan perkataan aku. Jadi, apakah kita ini lagi besar daripada Allah SWT? Tidak. Sebab itu, aku menggunakan aku untuk diri aku. Memanggil diri aku dengan aku. Tidak ada batik. Tidak ada saya. Tidak ada air. Ana. Tidak ada dan tidak ada. Ini adalah amalan. Ini adalah syariat. Al-Mutabar ulama besar-besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya kita ada jemaah baru hari ini. Perkenalkan diri kamu. Saya Yazid. Ingat. Ingat semua, jangan membahasakan diri dengan saya. Bahasakan diri dengan? Aku. Dengan? Aku. Aku Yazid. Yazid bin Mustaqim dari Kuala Lumpur. Doktor falsafah lulusan universiti luar negeri. Dulu pernah menjadi seorang pensyarah universiti, sekarang seorang ahli koprak. Alhamdulillah. Jemaah kita ada doktor, ada korporat, ada lawyer dan berbagai-bagai lagi. Duduk. Sekarang ini jemaah kita masih dalam bilangan kecil. Kita akan terus merancang untuk menambahkan ahli-ahli jemaah kita. Tazkirah kita akan diadakan pada satu hari malam dan satu hari siang. Ataupun satu hari siang, satu hari malam dalam masa seminggu. Ini amalan kita ini, amalan zikir kita ini adalah syariat al-mutabar ulama besar-besar. Untuk upacara taubat, Akhi Sudin akan jelaskan. Ya. Sangka je budak tu kat sini. Cik, kat sini tak boleh tu. Aku minta maaflah. Aku tak boleh panggil kau doktor. Aku ni sesat jalan. Dah 40 tahun aku meraba dalam kegelapan. Samalah, aku pun macam tu juga. Ha, nasib baiklah masih ada waktu untuk aku tebus segala dosa-dosa aku ni. Aku ni kan memanglah banyak dosa. Nasib baik aku jumpa si Jali tu. Dialah yang bawa aku ke sini. Ha. Aku ni nak mencari jalan pulang. Al-Mu'alim tu kan, memang tinggilah ilmu dia. Entah macam mana dia tahu yang aku mimpi menunggang kuda. Ish, heran akulah. Assalamualaikum. Waalaikum. Di sini tak boleh berbual-bual. Al-Mu'alim tegah. Berkumpul akan membawa kepada berbual yang kosong. Berdosa. Bila berdosa, tumpuan jemaah terhilang dan akan membataskan tahap untuk mencapai kasaf. Abang, suruh lebih, abang. Suruh lebih, eh. Assalamualaikum. Ah, waalaikumsalam. Maaflah lambat. Zat. Sana. Baik, alhamdulillah. Macam mana berniaga? Banyak untung ah? Oh.
Alhamdulillah lah, kita orang okey. Kau kat sana macam mana? Okey? Hai, nak kira lah ni. Okey, bang. Kira duit. Ada ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, siap. Allah Akbar. Ah, macam mana? Kat sana? Bagus. Aku. Kalau dah senyum ni. Baguslah. Baguslah. Bagus tak? Mari kita kira dulu. Kira untung dulu. Akhi Zabidi, letakkan tangan di atas kepala ukhti Anita. Ukhti Anita, letakkan telapak tangan di atas kepala Akhi Zabidi. Akhi Zabidi, bila aku bertanya, setujukah kamu memperisterikan ukhti Anita? Kamu terus jawab, ya, aku setuju. Ukhti Anita, bila aku bertanya, setujukah kamu bersuamikan Akhi Zabidi? Kamu terus jawab, ya, aku setuju. Ya, sayang. Nanti sampai. Sayang tunggu tahu. Okay, bye. I love you.